Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Basnas. Kembali bersama saya Mutia Elfrida di Basnas TV. Saat ini saya sedang menghadiri acara peresmian gedung SMP dan SMK Ma'arif NU Grogol Jakarta Barat, tepatnya untuk peresmian gedung Blok D. Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Umum PBNU Syaid Akil Siroj, Ketua Basnas Republik Indonesia Profesor Nur Ahmad, Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Arifin Junaedi, Rektor Unisma Malang Profesor Maskuri Bakri, dan juga pimpinan Basnas Republik Indonesia Saidah Sakwan dan Ahmad Sudrajat. Pembangunan untuk gedung Blok D di SMP dan SMK Ma'arif NU Grogol Jakarta Barat ini salah satunya berasal dari dana bantuan yang disalurkan oleh Basnas. Dan juga untuk peresmiannya sendiri tadi disimbolisasi dengan penandatanganan prasasti dan juga pengguntingan pita. Alhamdulillah Basnas maksimal dalam pembangunan ini dan akan kita teruskan. Amin. Di masa-masa yang akan datang. Tidak hanya bangunan fisik, tetapi pemberian beasiswa, insya Allah. Alhamdulillah. Sore hari ini, PBNU meresmikan gedung SMP-SMK Ma'arif di Grogol sini. Dan gedung ini dibangun atas bantuan antara lain dari Basnas. Inilah kewajiban Basnas peduli terhadap pendidikan Nahdlatul Ulama. Pertama-tama tentu kami sangat bersyukur dengan dukungan dana dari Basnas ini sehingga gedung ini bisa kami selesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Yang kedua tentu saja karena kami masih membutuhkan untuk blok-blok yang lain, ya kami mengharapkan Basnas masih juga berpartisipasi di dalam pembangunan selanjutnya. Dengan diresmikannya gedung Blok D di SMP dan juga SMK Ma'arif NU Grogol Jakarta Barat ini diharapkan dapat lebih menunjang pembelajaran siswa-siswi sehingga para siswa dan siswi ini dapat menjadi siswa-siswi yang cerdas dan juga dapat menjadi generasi penerus bangsa yang hebat. Demikian sahabat Basnas, saya Mutia Elfrida melaporkan langsung dari Jakarta Barat untuk Basnas TV.